kembali lagi dengan aku Merlin dan hari ini aku benar-benar nggak sabar untuk ajak kalian ke kantor aku. Di kantor aku ini baru hari pertama masuk setelah lockdown sekian lama, mulai dari April tanggal 15 sampai hari ini. Akhirnya aku boleh datang kembali ke kantor dan aku nggak sabar banget, excited antara seneng banget, antara agak sedikit was-was, agak sedikit apa ya, nggak tahu ya, perasaannya tuh kayak serasa kayak mau masuk ke sekolah pertama kalinya. Dan aku nggak sabar tentunya untuk ketemu kolega-kolega aku, ngopi-ngopi gratis pastinya, terus makan siang, chit-chat sama mereka, bekerja, akhirnya kita bisa face to face beneran gitu, bukan cuma via Zoom atau via Skype. Dan aku ingin ajak kalian pastinya karena ada beberapa peraturan yang berubah, kayak 1,5 meter jarak antara satu meja dengan satu meja yang lain, dan kayak ada temperature check yang reguler dan lain sebagainya. So, aku penasaran banget apa yang bakal dilakuin perusahaan aku kepada para pekerjanya. Nah, ikutin terus yuk Diary Merlin. Oke, pemirsa, ini aku sudah mau sampai. Kalau kalian penasaran, aku kerja di mana? Aku tuh lokasi kerjanya itu ada di Schiphol Airport. Yes, di dalam bandara udara di Belanda yang namanya Schiphol. Jadi di dalamnya itu ada kayak WTC atau World Trade Center-nya dan di situ berbagai macam company ada di gedung ini. Dan bisa dilihat juga di sini masih sangat sepi ya, karena beberapa kolega aku memang memutuskan untuk bekerja dari rumah dan beberapa tim ada yang di-swap dengan tim yang lain supaya tidak terlalu full. Thank you.
Istanbul Airport. Di sini aku bisa melihat setiap hari pesawat-pesawat yang lewat mendarat dan pergi, teman-teman. Itu yang biru-biru itu adalah pesawatnya KLM atau pesawat nasional Belanda. Thank you.
Jam 12, guys. Waktunya makan siang dan ini menu lunch aku yaitu poke bowl. Ini tuh sehat banget, ada salmonnya, avocado dan lain sebagainya. Dan pastinya aku selalu minum jus. Biasanya kalau selesai makan siang, aku tuh kayak ngantuk-ngantuk gitu loh, guys. Jadi aku mau minum kopi lagi. Biasanya sehari aku tuh minum kopi 2 gelas atau 2 cup. Dan jam terakhir aku untuk minum kopi yaitu jam 3 sore. Akhirnya guys, setelah meeting-meeting dan meeting seharian dengan kolega-kolega aku, akhirnya aku bisa bekerja sendiri dengan laptopku dan aku di sini harus mengerjakan proyek yang aku pimpin dan ini sangat penting, jadi aku ingin sangat fokus tapi nggak ingin terlalu monoton di belakang meja tempat duduk. Jadi aku pindah ke lobi utama dan di sini suasananya lebih open, lebih relax dan aku bisa bekerja sambil berdiri atau baca koran sambil tentunya minum kopiku yang kedua. Sedikit lagi teman-teman, ini sudah hampir jam 6 malam dan jangan kasih kendor ya, karena sebentar lagi mau pulang.
Oke, teman-teman, akhirnya hari ini selesai. Aku sudah sampai di rumah dan pulang. Capek juga ya. Hari pertama tuh excited dan jujur kemarin malam tuh aku kurang bisa tidur karena terlalu excited. Dan senang banget ya, senang banget hari ini bisa bekerja, ketemu orang-orang face to face. Aku nggak rekam semuanya karena ada beberapa meeting yang memang confidential ya, isinya, kontennya itu tidak boleh disebarluaskan. Tapi secara keseluruhan aku tuh cukup fleksibel kantornya. Aku boleh duduk di belakang komputer, aku boleh duduk di lobi, berdiri sambil kerja, etc. Itu terserah aku, yang penting bisa produktif. Dan terima kasih teman-teman sudah ngikutin terus perjalanan Merlin hari ini. Dan aku senang banget bisa ajak kalian ke kantor. So next video bakalan lebih seru lagi. Stay tune dan jangan lupa untuk klik button subscribe-nya, like, comment apabila kalian memiliki pertanyaan. And see you and stay safe. Bye!